Ya, alhamdulillah pada siang hari ini akhirnya kita berkesempatan juga untuk bisa berziarah ke Thaif. Di mana Thaif ini adalah salah satu kota yang penuh dengan para wisatawannya, terutama dari Asia Tenggara, baik dari Malaysia maupun dari Brunei ataupun dari Indonesia. Banyak banget yang berziarah ke sini. Kenapa? Karena di sini adalah ada bukti sejarah di mana Rasulullah ketika sedang merasakan kesedihan yang begitu mendalam, ditinggal wafat oleh istrinya dan juga ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah berhijrah ke sini dengan harapan ada pembelaan dari masyarakat Thaif. Tapi ternyata Rasulullah akhirnya disakiti oleh mereka. Begitu dahsyatnya kota Thaif sehingga menjadi sebuah kota yang sangat diidamkan oleh banyak orang untuk bisa ziarah ke sini. Tapi bagaimana kelanjutannya? Ikut itu kegiatan kita. Oke, okay, next. 1, 2, 1. Karena semua kan.